Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan selalu diberi rezeki yang melipat. Dan di video kali ini kita akan mereaction sebuah video dari YouTube, itu judulnya Free Energy ya teman-teman. Tapi apakah benar free energy? Apakah hoax ataukah fakta? Kita coba langsung saja ke videonya. Di sini ada dua buah kabel dikelupas. Ya, dikelupas dulu, kemudian ditaruh di dipasang di apa ini? Ditaruh di fittingnya. Ya, taruh di fittingnya, kemudian dikasih saklar. Ini kabelnya ditaruh di saklar. Dan itu ada cutternya. Ini tadi saklarnya gimana ya masanya ya? Oh, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Jadi fungsi dari apa ya, kita tonton aja dulu. Oh ya, nanti hasilnya ini kasih apa nih? Oh, dikasih garam. Dikasih garam ya. Dikasih air. Oh, nanti jadinya seperti ini ya. Kita coba dulu. Bagaimana ya? Lampu apa itu? Dan kita coba di air apa ini, air garam. Kita coba dulu. Kemudian diapakan ya, dinyalakan. Apakah menyala? Kita coba dulu. Oh, gitu ya. Jadi dengan cara menggunakan air garam, lampu dapat menyala secara free ya, secara gratis tenaganya. Menurut teman-teman gimana ya? Apakah hoax? Tapi yang paling lucu ini bagian komentar. Kita lihat aja teman-teman, bagian komentarnya. Mana nih komentarnya? Apa ini? It's charge light like. Ini adalah sebuah lampu yang cacasan itu teman-teman. Ketika teman-teman beli lampu yang cas-casan atau bentuknya itu sama seperti lampu seperti ini, sama ini diperlihatkan sama seperti ini, tapi di dalamnya itu ada baterainya. Jadi cara menyalakannya itu fittingan atau di bagian bawahnya itu disentuh itu nyala ya teman-teman. Ini komentarnya seperti itu. Don't try to fool people. Jangan coba orang buat dengan video yang salah. Pertama, siapkan semuanya. Aduh. Kita cari dulu komentar dari aduh. Kita lihat dulu komentar dari warga 62 atau warga Indonesia apakah ada. Kita lihat di sini apakah ada komentar dari orang Indonesia.
coba yang diangkat pisau yang di air untuk matikan, jangan dari stop kontak. Coba yang diangkat pisau yang di air untuk matikan, jangan dari stop kontak. Masih gimana ya? It's not working. Oke, dan sekian dulu video dari saya, singkat aja karena banyak gangguan. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan klik like atau jempol ke atas. Selalu bila ada yang ditanyakan, ya gak ada yang ditanyakan ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, nanti akan kita buatkan lagi. Dan saya Mas Rafa 6, everything will be okay. Sampai jumpa pada video selanjutnya, bye-bye.